jalanin Pak, pergi sebentar, tenang hati saya. Iya, sekarang ini yang dirasain apa? Saya kesel, gelisah kok. Ah iya, soalnya udah ngusung-ngusung pegang pisau sama restara ke badan saya. Ya udah, sekarang Ibu dengerin saya ya. Ibu meram, pejamkan mata, berdoa menurut keyakinan Ibu. Ya, nanti jika ada reaksi dari bacaan yang saya baca seperti kepala pusing, leher pundak berat, punggung yang panas, perut mual ingin muntah, muntahkan saja ya. Itu reaksi keluarnya jin macam-macam, bisa lewat batuk, sendawa, kentut, kebelet pipis, kebelet BAB atau BO, lalu keluar keringat, nangis, atau keluar angin dari lubang pinggang. Itu semua jadi tahan, biarin aja. Kamu mau kentut, kentut dari sini, atau mau pipis atau BAB bisa ke belakang dulu sebentar ya. Itu cara mereka keluarnya dari tubuh manusia seperti itu ya. Sekarang dengarkan aja, fokus, konsentrasi, sambil pejamkan mata atau merem ya. Merem aja, nanti begitu ada mau muntah, muntahin aja. Baik, kita mulai proses rukyahnya, semoga diberikan kemudahan dan kesembuhan untuk Ibu ya. Maklumin Ibu siapa? Maria. Ibu. Baik, kita mulai. Jamkan mata ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal 'adzim, rabbal 'arsyil 'adzim, ayyasfiyak. As'alullahal 'adzim, rabbal 'arsyil 'adzim, ayyasfiyak. As'alullahal 'adzim, rabbal 'arsyil 'adzim, ayyasfiyak. Bismillahi arfik min kulli shayyujik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yasbik. Bismillahi arfik. Bismillahi arfik min kulli shayyujik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yasbik. Bismillahi arfik. Bismillahi arfik min kulli shayyujik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yasbik. Bismillahi arfik. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahama wa min kulli 'ainin dammah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahama wa min kulli 'ainin dammah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahama wa min kulli 'ainin dammah. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. إِنَّ شَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا.
Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sya'ir wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birrijalin minal jinni fazaduhum rahaqa Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sya'ir wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birrijalin minal jinni fazaduhum rahaqa Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sya'ir bara'atun minallahi wa rasulihi innal ladhina 'ahadtum minal musyrikin bara'atun minallahi wa rasulihi innal ladhina 'ahadtum minal musyrikin bara'atun minallahi wa rasulihi innal ladhina 'ahadtum minal musyrikin bara'atun minallahi wa rasulihi innal ladhina 'ahadtum minal musyrikin قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يا معشر الجن kalian yang berada di tubuh ibu ini baik yang datang dari sihir baik yang datang dari nasab atau leluhur yang sudah mengganggu baik fisik ataupun psikisnya maka saya perintahkan kalian semua atas izin Allah. Ukhrajna ila Allah. Keluar semua musuh-musuh Allah. Keluar dari tubuh ibu ini. Tinggalkan tubuhnya. Lepaskan tubuhnya demi taatnya kepada Allah. Ya maksudin. Kalian sudah mengganggu pikirannya. Yang mengganggu jiwanya. Yang mengganggu batinnya. Maka silakan kalian keluar. Wah, dengan cara kalian masing-masing lewat batuk muntah dan sendawa. Yang bersembunyi di tulang ekor, yang bersembunyi di pinggang, di punggung, belikat dan pundak. Naik semua ke atas. Naik semua ke atas, keluar mulut, lewat batuk muntah dan sendawa. Yang bersemayam di kepala, yang bersembunyi dalam pikirannya, yang mempengaruhi pikirannya, yang bersembunyi dalam sel-sel sarafnya, yang bersembunyi dalam rongga mata, rongga hidung, rongga mulut dan telinga. Silakan kalian keluar. Wah, lewat mulut, lewat batuk, muntah dan sendawa. Takut kalian kepada Allah. Taubat kalian kepada Allah. Beriman kalian kepada Allah. Yeah, ma'asyiral jin. Kalian yang bersembunyi di perut, di lambung, di ulu hati, di rahim, di dada. Naik semua ke atas. Naik semua ke atas. Tinggalkan tubuh orang ini. Tinggalkan tubuh orang ini dengan cara kalian masing-masing. Silakan kalian keluar sebelum kami bacakan ayat-ayat selanjutnya yang mungkin akan membuat kalian panas, terbakar dan binasa. Maka silakan kalian keluar. Tinggalkan tubuhnya dan jangan pernah datang lagi kepada tubuh ibu ini. Tinggalkan. Keluar dari tubuh ibu ini sebelum kalian terbakar dan tersiksa oleh ayat-ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Waqadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba mansurah. Waqadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba mansurah. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ
قاد الله بنيانه من القواعد فقر عليه السهف من فوقهم ودارهم العذاب من حيث لا يشعرون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الأنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ لَلْبُيُوتِ لَبَيْتُ أَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ وَلَهُمْ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ولهم ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولهم ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ya maksud jin apabila kalian dari tubuh ibu ini jangan keluar keluar sebelum kalian mendapatkan azab atau siksa dari Allah jangan kalian keluar dari tubuh ibu ini tinggalkan tubuhnya yang mempengaruhi pikirannya, yang membuat matanya bisa melihat bangsa kalian, silakan kalian keluar. Yang bersemayam di mata, yang bersemayam di dalam pikirannya, yang bersembunyi dalam sel-sel sarafnya, silakan kalian keluar. Keluar dari tubuh ibu ini, tinggalkan tubuhnya, lepaskan tubuhnya demi taat yang lembok. Keluar dengan cara kalian masing-masing lewat batuk pun tatu sendawa. Apabila ibu ini terikat perjanjian oleh bangsa kalian, maka dengan izin Allah, kami batalkan, kami putuskan ikrar perjanjian kalian dengan ibu ini. Bara'atun minallahi wa rasulihi illalladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi illalladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi lalladzina 'ahadtum minal musyrikin bara'atun minallahi wa rasulihi lalladzina 'ahadtum minal musyrikin awalam yara alladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata rukman fa fataqnahuma waj'alna minal ma'i kulla shay'in ayna fala yu'minun falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubdiluh Inna Allah la yuslihu amal al-mufsirin wa yuhayku Allahu al-haqqa bi kalimatihi wa law kariha al-mujrimun Hurimat 'alaykum al-maytatu wad-damu wa lahmu khinzir wa ma uhilla lighayrillahi bihi حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون
Pengen apa? Mules, mules. Mules. Mules apa mual? Mules. Mules. Kayak mau muntah, enggak lagi mau muntah, enggak. Cuma mules aja. Dia tepuk-tepuk. Lurusnya. Pakai tangan kanan. Nanti saya bacain ibu tepuk-tepuk, begitu selesai tekan ya, tekan dengan telapak tangan, dorong atas sampai bawah dagu ya. Ya. Yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata rasqan fa fataqnahuma lagi. Fa fataqnahuma waj'alna minal ma'i kulla shay'in hayna fala yu'minun. Tekan, dorong ke atas, bis. Ayo, tekan. Keluar yang bersembunyi di perut. Keluar yang bersemayam di perut, di lambung, di ulu hati, di dada. Naik semua ke atas, lagi. Lagi, dari perut. Keluar lewat mulut, tekan lagi. Keluar semuanya, keluar lewat mulutnya. Walau batuk pun tentu sendawa. Nah, coba. Ada yang loncat. Dari mana? Dari mulut. Dari mulut tadi. Ini lagi berarti masih banyak di perut. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladhina kafaru anna samawati wal ardu kanata rasqan fafataqnahumah. Bapa tak nak umah. Subhanalladzi biyadihi badakutu kulli syai'in wa ila tujuan. Keluar yang bersembunyi di perut. Lagi. Ada yang keluar. Ya itulah. Terbang gitu. Melayang. Ya itulah. Seperti orang kecil gitu. Ya itu dia. Reaksinya. Ya. Lagi. Ini. Ya tekan. Sampai 3 kali. Tekan, dorong. Naikin ke atas sampai tenggorokan. Bawa dagu, sampai bawa dagu. Ya, keluar semua yang sudah terlepas dari ikatan, yang sudah terputus dari perjanjian, yang sudah dibatalkan saji. Keluar semuanya. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Kenapa sih suka begini-gini kesannya? Siapa? Itu yang ini tuh yang suka di mana? Saya kan berdoa nih. Nanti dia hilang sebentar ya. Terus dia muncul lagi. Dia seperti megang kertas gitu. Tulisannya hitam seperti voucher gitu loh. Itu kenapa suka gitu nunjukin saya nih mau biarin aja biarin yang penting ibu berdoa sama Tuhan aja ya biar minta suka tiba-tiba datang kok kek terus nanti saya mau ini gitu. Abaikan aja terus cek lagi perutnya masih mulas nggak sedikit masih ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk-tepuk lagi. Dia dada-dada terbang dada. Siapa? Dia dada. Yang keluar dari mulut. Oh, tadi keluar dari mulut dia keluar dada-dada gitu. Dia berarti berpisah udah. Udah berpisah atas izin Allah. Yang tadi saya bacakan itu buat pelepas ikatan. Jadi pun terikat, makanya saya bacakan ayat yang pelepasan. Iya, makanya dia dada kan tadi. Ada berapa tadi? Yang pertama, dua, ketiga. Yang loncat. Terus dua. Terus ada yang gini tuh terakhir yang kertas tadi. Yang riling saya kalau sudah mengerti kok. Tapi dia udah pergi kan maksudnya. Enggak kelihatan lagi tapi nanti tiba-tiba muncul. Tadi dia gini saya kok. Kalau gini dia balik lagi katanya. Ya udah, mudah-mudahan enggak. Ya. Itu dada-dada. Dibiarin dada udah. Goodbye, cewek. Seperti cewek tapi bukan cewek laki-laki. Ya udah biarin dan berpisah udah, biarin aja. Ya, tepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladhina kafaru anna samawati wal ardu kanata rasqan fa fataqnahuma waj'alna minal ma'i kulla shay'in hayna fala yu'minun. Gini bu, dorong ke tengah baru naikin sampai tenggorokan. Ya
War, yang bersembunyi di rahim, yang bersembunyi di kemaluan, di lambung, di ulu hati, di dada, naik semua. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Lagi, tekan dorong. Tekan dorong, war. Semua yang sudah terlepas dari ikatan. War, naik semua ke atas, lewat mulut. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Ini dia sampai yang gede, yang gini-gini tadi kok. Yang gini kertas ke saya ini. Gede, tinggi. Iya. Rambutnya panjang. Terus? Udah gak ada? Keluar dari apa? Keluar. Keluar dari kepala. Hmm. Alhamdulillah. Setelah sebelum Allah. Hmm. Menurutnya gimana sekarang? Enteng. Enteng. Ampun, saya stres, Pak. Kok saya berdoa apa? Nah, sekarang masih bisa ngeliat gak? Coba, kan tadi mata udah ditutup. Coba. Sekarang masih bisa ngeliat gak? Enggak. Enggak. Tapi saya... Tadi mau kesini masih bisa ngeliat? Masih bapak doain tadi. Oh. Itu yang keluar dari perut. Masih ada yang di sini bandel tuh. Masih pas kedua kali tuh dia nginin kertas itu. Itu maksudnya apa itu kertas? Nggak tahu saya juga. Yang penting dia udah keluar dari badan ini. Udah, kita nggak usah mikirin dia ngasih unjuk apa. Nggak usah. Tapi dia nanti nggak datang lagi ya, Pak? Kalau insya Allah nanti kan saya minum air itu doa. Nah, Ibu juga minta doa juga sama Tuhan ya. Iya, saya berdoa, Pak. Iya. Tapi pergi sebentar, nanti ngomong lagi. Udah tahun gitu. Saya ingin gini, Pak, kalau nggak mau ikutin peraturan dia ya. Kan katanya, kamu tujuannya apa? Datang ke saya terus, saya juga pergi nggak mau. Katanya gini, katanya dia mau ngasih saya duit. Tapi dengan cara doa aja, saya kan nggak mau, Pak. Saya dibikin gatal-gatal. Macam-macam lah, pokoknya dibikin yang aneh-aneh, Pak. Terus maaf-maaf nih, Pak ya. Ini payudara saya mau digini-giniin, tapi saya berdoa ini rubah deh payudara saya, bukan payudara saya. Jadi mungkin Tuhan dengar kali, Pak ya, dia mau ngeraba tapi dia lihat mungkin kok tak payudara serem seperti wewek gombel gitu yang bikin kesan saya, Pak. Saya dulu pergi yang dalam tanting enggak, Bu. Udah tuh, Pak, ini dikat ini saya nih pengen begini-gini sama dia ini. Itu jenis jin yang jahil kayak gitu, yang jahil. Makanya kalau tidur baca doa sebelum tidur ya. Berdoa tuh ternyata saat itu saya memang lagi mungkin lagi ngelamun memikirkan sesuatu gitu. Mungkin pas kosong banget pikiran saya. Saya udah kosong pikiran saya dikendalikan mungkin, Pak. Jadi saya harusnya jangan saya jawab ya. Iyalah, ngapain nanti saya nggak mau jawab lagi. Jangan, biarin aja, abaikan. Kalau perlu kan udah nggak bisa ngelihat, mudah-mudahan sih udah nggak ketemu tamu dia lagi nanti. Ya, saya juga udah enak semua ya, pala, perut udah enak. Tapi nanti waktu dia masih musim-musim itu, jahilin itu nggak apa-apa, Bapak mau panggil. Iya, nggak apa-apa. Nah, ke rumah Ibu aja di sana. Sekalian rumahnya kita bersihin. Iya, Pak, itu rumahnya banyak banget. Nah, gitu aja.